Tekad PSS Sleman bikin Persib Bandung kerepotan. PSS Sleman akan menantang Persib Bandung pada pekan ke-22 BRI Liga 1 2022-2023. Duel bakal tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bagi pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro, Persib merupakan lawan yang berat. Klub berjuluk Maung Bandung tampil konsisten sejauh ini di BRI Liga 1. Saya pikir Persib dalam kondisi, dalam jalur yang cukup bagus, cukup tepat, dengan cara bermain yang luar biasa. Saya pikir tim ini konsisten bermainnya dan dari cara dan sisi bermainnya juga saya pikir berbeda dengan tim yang lain, ini yang harus kami antisipasi, ungkapnya dalam sesi jumpa pers. Artinya, dari sisi kualitas, Persib Bandung jauh di atas PSS Sleman. Akan tetapi, situasi tersebut tidak akan mengurangi tekadnya untuk menyulitkan tim Pangeran Biru. Kami akan berjuang dengan segala kekurangan kami, mencoba membuat Persib harapannya kerepotan, tegas pelatih asal Kalasan itu. Artinya, pemain harus punya motivasi lebih untuk bisa tampil maksimal melawan Persib Bandung. Sehingga, PSS Sleman bisa mengimbangi permainan tim asuhan Luis Milla tersebut. Soal peluang mencuri poin di markas Persib Bandung, Seto Nurdiantoro tentu masih punya harapan. Karena sebelum peluit panjang dibunyikan, segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau keinginan mencuri pasti ada, walaupun mungkin secara matematis cukup sulit, tapi sebelum peluit terakhir itu masih ada kemungkinan. Tapi mungkin kalaupun kami kalah jangan kemasukan terlalu banyak, kalaupun kami menang ya itu karena usaha pemain dan mungkin yang pasti di luar dugaan kami dan itu rencana Tuhan, tandasnya.